Oke, selamat pagi. SH Mania Yogyakarta. Di pagi hari ini, hari Minggu, 9 April 2023. Oke, tepatnya untuk berkisar di sekitar setengah dua dini hari ya, 01.30. Kami dari SH Mania Yogyakarta mengadakan bakti sosial dengan tema sahur on the roof. Oke, disinilah personil dari SH Mania Yogyakarta. Oke, di sini kita akan mengadakan yang namakan bakti sosial. Dan di pagi hari ini rute yang akan kita lewati adalah dari Jalan Gai Mojo menuju ke timur Gramedia, dilanjutkan ke sisi selatan Stasiun Lempuyangan. Habis itu baru menuju ke Stasiun Tugu dan berakhir di Terminal Ngapian. Kurang lebih seperti itu agenda yang akan kita lakukan di pagi hari ini. Semoga berkah dan barokah dan lancar tanpa adanya halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan kata-kata bismillah di 01.30 dini hari Minggu, 9 April 2023. Dari video ini kita akan skip di beberapa bagian, nanti akan kita jadikan sebagai shot di video. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Bismillah, semoga sukses dan lancar. Aman, betul baik. Yo, kita gas pelan. Bang pasar pelanggan ya. Namanya bakti sosial sahur on the road. Ini dia armada kita, dua VR dan personel lainnya pakai sepeda motor untuk menyalurkan ke orang-orang yang sukses dan lancar. Oke, 0145 kita sudah memasuki kawasan Tugu Pal Putih. Tugu Pal Putih yang kita rute selanjutnya adalah ke timur menuju
rame. Kosong 225 kita memasuki area di seputaran stasiun Yogyakarta. Oke, kita akan memasuki kawasan stasiun ini dan amunisi TVR1 kawasan stasiun Tugu depan di 0226 ya, satu sudah habis. Dan update di Viadra sudah berada di Jakarta. Ini adalah titik terakhir dari target kesepakatan. Setelah dari sini, melihat dari sisa amunisi yang kita punya, bisa kita lanjutkan ke parkir. Oke, tepat di 0238 kita sudah kembali ke depan toko dan alhamdulillah untuk giat kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Oke, dan tidak lupa juga kita terima kasih sama ini Bang Eko dari Obsar Basarnas Yogyakarta sudah mengawal giat kita di pagi hari ini Minggu tanggal 9 April. Semangat. Dari 01.30 kita start dan di 02.38 kita sudah kembali ke depan toko dengan lancar. Oke, makasih Bang Eko. Say hello. Dan ini dia personil kita sudah kembali di pos Jalan Kiai Mojo. Oke, tinggal menunggu tiga rekan bagian dari penyebaran donasi belum merapat. Jadi nanti bisa kita ikutkan di sesi video berikutnya. Oke, kita skip dulu dari video ini. Selamat
pagi. Oke, tepat di 0300. Semua personel sudah berkumpul. Kami sudah melakukan kegiatan rutin yang tiap tahunnya kita adakan, yaitu bakti sosial dengan tema sahur on the road. Untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan aman. Dari satu anggota Obsar Basarnas yang mengawal kita dari awal hingga akhir, kita berkumpul di depan toko Sumber Asin. Dan ini semua personil sudah lengkap, kita berkumpul kembali. Say hello guys, say hello. Makasih. Oke. Jakarta. Selamat pagi, nantikan ya kita. Salam sejahtera kita semua, dan tidak lupa juga salam SH Mania Jakarta.